Hah? Aku sama sekali tidak suka penerbangan ini. Jangan khawatir, Obaid. Pilotnya ayahku. Kita aman dan semua baik-baik saja. Kepada para penumpang, ini kapten Anda. Dimohon untuk tidak panik. Kita mengalami sedikit cuaca buruk. Kita sesuai rute, pastikan Anda duduk di kursi Anda dan pasang sabuk pengaman. Kau dengar sendiri kan? Sudah ku bilang, tidak perlu khawatir. Ini kapten Anda. Sepertinya cuaca makin memburuk. Kita akan mendarat darurat untuk pemeriksaan keamanan dan perbaikan teknis. Hebat, ayah berhasil mendarat di tengah badai itu. Terima kasih. Ayah harap kalian tidak takut ya. Tidak. Pesawat butuh beberapa jam lagi untuk diperbaiki. Kalian bisa pergi untuk berkeliling di pulau. Tapi jangan jauh-jauh ya. Aku janji tidak akan jauh-jauh. Terima kasih ayah. Sampai jumpa nanti. Jangan khawatir. Wow. Oh, wow. Hei, kawan. Bagaimana kalau kita berayun di sini? Boleh, kau duluan. Giliranmu, Salim. Giliranmu, Obaid. Aku tidak mau. Terima kasih. Ayolah, Obaid. Jangan takut. Kau pasti bisa. Ayo cepat cobalah, Obaid. Ayo. Tidak. Aku tidak mau. Terima kasih. Kalau tidak berayun, kau harus berenang untuk sampai ke sini. Hah? Ayo, Obaid, kita bersihkan. Ayo, cepat. Lucu. Itu tidak lucu. Iya, maaf. Itu tidak lucu. Tapi kau adalah orang paling lucu di dunia yang pernah aku kenal. Tidak, bukan. Aku hanya... Teman-teman, ayo lihat. Kalian semua harus lihat ini. Obaid, berhenti bersikap aneh. Aku tidak aneh. Di sini benar-benar luar biasa. Kalian harus melihatnya. Kau tidak apa-apa, Nano? Aku baik-baik saja, Mansur. Jangan khawatir. Kira-kira terowongan ini menuju ke mana? Tidak tahu. Cuma ada satu cara untuk tahu. Kita harus menjelajahnya sendiri. Ayo, cepat. Itu ide yang bagus. Kami mengikutimu. Oh, wow. Coba lihat itu. Wah. Kalian lihat ini kuil yang hilang. Oh, ya ampun. Di dalam gelap sekali. Bagaimana kita melihatnya? Iya, kita cari tahu. Kau duluan saja, kami di belakangmu. Wow, aku tidak menyangka banyak harta karun di bawah sini. Cepat, kita sembunyi. Ayo cepat. Oke. Siapa mereka? Ayo cepat, kita harus ambil sisanya.
Menurutku, mereka itu adalah pencuri. Mereka mencuri semua yang ada di sana. Kita harus hentikan mereka. Karena mereka itu sangat licik. Bagaimana kita hentikan mereka? Kesini, tolong aku. Mereka akan mengira kalau kuilnya berhantu. Tidak berhasil. Sepertinya akan lebih baik kalau kita kembali ke pesawat. Benar kan? Tidak, baik. Nanti dulu. Mereka mencuri semua harta karunnya. Dan itu bukan milik mereka. Oke. Jadi kita harus bagaimana? Apa yang kau lakukan, kawan? Aku yakin mereka pasti akan takut. Oh, lihat itu. Kumbang tanduk. Kau benar. Ini adalah spesies langka. Kuletakkan di sini. Itu juga tidak berhasil. Jadi, kita harus apa sekarang? Nano. Beberapa obor itu. Dan di sini juga banyak lumpur, kawan. Lumpur? Iya, percayalah. Ayo. Apa? Siapa di sana yang berani memasuki kuil ini? Semua harta itu bukan milik kalian. Beraninya kalian mencuri dari kami. Kalian harus pergi sekarang. Sekarang juga. Bagus, kawan-kawan. Kita selamatkan harta karun kuilnya. Dan mereka tidak akan kembali lagi ke sini. Baiklah, sekarang kita bisa kembali ke pesawat setelah kita bersih-bersih. Aku tidak sabar menceritakan pada ayah semua yang terjadi di sini. Kalian kembali. Syukurlah kalian baik-baik saja. Kenapa? Ada apa, ayah? Para arkeolog ini... Para arkeolog? Iya, mereka arkeolog dari museum ini mengalami kejadian yang buruk. Benarkah? Iya. Mereka tadi di salah satu kuil tertua. Maksudku tadinya kukira itu hanya mitos. Ternyata benar ada, seperti yang mereka bilang. Ya, dan kuil itu dipenuhi barang-barang antik yang harusnya ada di museum. Kami juga sudah punya izin untuk mengambil barang-barang itu untuk tujuan pendidikan. Tapi ternyata kuil itu berhantu. Kami melihat makhluk aneh dari lumpur. Ada 3 dan 1 makhluk kecil yang terbang. Aduh. Tiga makhluk dari lumpur ya. Makhluk kecil yang terbang. Ada yang ingin kalian sampaikan, anak-anak? Aku rasa ada kesalahpahaman, ayah. Apa kalian tahu? Kalian bertiga penjaga kuil paling berani yang pernah ketemui di dunia. Terima kasih. Dan kami minta maaf sudah menakuti kalian. Bayangkan saja. Jika barang-barang antik itu tidak jadi dibawa ke museum karena 3 bocah berlumpur yang berpura-pura menjadi hantu. Masuk!
Bagaimana keadaan kakinya, kakek? Ah, lumayan baik. Tapi mungkin kakek tidak bisa panjat tebing lagi. Mansur, bisa tolong bantu kakek, kan? Dengar ya, surat ini sangat penting. Kakek ingin kau mengirim surat ini. Kakek ingin kirim sendiri, tapi kantor posnya terlalu jauh. Tidak masalah, kakek. Lagi pula ini baru jam 12 siang, dan aku juga punya banyak waktu. Kau sungguh anak yang baik, Mansur. Sampai nanti. Mansur? Halo, Mansur. Hai, Mansur. Hai, kawan-kawan. Sedang apa? Kau sedang apa? Bukan apa-apa. Aku sedang membantu kakekku untuk mengirim surat ini. Dan katanya surat ini sangat penting. Penting? Wah, hebat. Kau seperti melakukan misi. Mengirimkan surat? Ini bisa jadi berbahaya. Itu benar. Ya, tapi kan tidak semua yang kita lakukan itu harus petualangan liar, Salim. Sudah sampai. Misi kita sebentar lagi selesai. Kenapa pintunya terkunci? Oh ya ampun, kita harus bagaimana sekarang? Oh, lihat, di sini dikatakan kantor pos terdekat itu berada di pusat kota. Kantor pos pusat dan mereka akan tutup pada pukul 2 siang. Pusat kota ya? Kita harus bergegas, lokasinya cukup jauh. Nanti terlambat. Tenanglah, kita berada di sebelah taman kota. Iya, lalu? Maksudku, kantor pos yang mereka maksud ada di sisi lain taman ini. Jadi kita hanya perlu jalan kaki melewati taman. Ini mudah. Ayo kita pergi. Aku penasaran isi surat itu. Kau tahu? Aku yakin kakekmu itu agen rahasia. Mungkin di surat itu ada strategi rahasia. Kakek bukan agen rahasia. Usianya saja 73 tahun. Aku tahu. Mungkin agen senior. Atau mungkin dia ahli mata-mata. Masih sempat. Masih 1 jam lagi sampai kantor posnya tutup. Ini mulai terasa seperti misi sungguhan. Iya, maksudku siapa sangka mengirim surat ini bisa jadi sangat berbahaya. Aduh! Hei, tunggu aku! Sepertinya sedang ada perlombaan. Bagaimana kita bisa melewatinya? Obaid, tolong pegang ini. Aku yakin pasti ada jalan lain. Aku akan cek GPS-ku untuk mencarinya. Kejar dia! Bagus sekali, Obaid. Ayo! Cepat! Mansur? Apa? 114. Kau mengambil nomor pelarinya, bukan suratnya. Terima kasih dan maaf ya. Semoga berhasil lombanya. Kita masih punya waktu 40 menit lagi. Ayo. Hup.
kita sama. Akhirnya, tak ada yang menghalangi kita. Yang benar saja, siapa sangka sepucuk surat bisa menyebabkan masalah yang besar ya. Hah? Hah? Tidak! Hah? Ada apa ya hari ini? Pasti ada jalan lain untuk masuk. Mungkin kita tidak bisa melewati gerbangnya, tapi Nano pasti bisa melakukannya. Ini yang bagus, Obaid. Halo, Mansur. Aku punya tugas untukmu, Nano. Lakukan mode pencarian, cepat. Siap laksanakan. Tunggu dulu. Aku bisa lacak lokasi Nano dari ponselku. Lewat sini. Baik. Tidak mungkin. Kita tidak akan berhasil. Kantor posnya tutup 12 menit lagi. Jangan menyerah dulu. Ayo. Camarnya. Dan suratnya masih di burung itu. Hai kawan-kawan, lihat di mana kita. Itu kantor posnya, tapi sayang kita terlambat. Ya, setidaknya kita sudah berusaha, ya kan? Suratnya. Dia berhasil. Halo, kakek. Anak-anak, kalian terlihat lelah. Ini anak-anak, kalian mau minum air limun dengan Min? Mansur, sudah kirim surat kakek? Sudah aku kirimkan kakek dengan bantuan dari Obaid, Salim, dan juga Nano. Iya, kakek harap tidak begitu merepotkan. Tidak masalah, kakek. Kau lihat, kakek sadar yang kau bawa itu amplop kosong. Kakek juga lupa menaruh suratnya. Apa? Aku pikir itu penting dan harus sampai di tujuannya besok. Memang. Itulah mengapa kakek pindai dan kirim lewat surel supaya lebih mudah. Teknologi sangat mengagumkan. Anak-anak? Hah? Masuk!
Menurut buku ini, kita hampir sampai di tempat terbaik untuk memancing. Jauh dari dermaga. Tapi kita bisa dapat banyak ikan di sini. Yeay. Hah? Hah? Kakek, itu apa? Apa? Aneh. Harusnya tidak ada kabut di dalaman cuaca. Kurasa yang aneh adalah kabut itu berwarna hijau. Kita harus bagaimana? Kita hanya bisa menunggu. Aku yakin kabutnya segera hilang. Tenang saja. Tapi bagaimana jika kita menabrak sesuatu? Obed, tidak mungkin menabrak. Kita di tengah laut. Hebat! Tunggu dulu. Seharusnya tidak di sini. Bolehkah kami jelajahi pulaunya, kakek? Boleh, tapi jangan terlalu jauh. Kakek akan berbaiki mesinnya dan cari tahu lokasi kita. Lalu kita bisa lanjut memancing. Baiklah. Ayo! Aku juga! Hei, ayo kita ke atas sana untuk melihat pemandangan pulau ini. Tidak mau naik ke sana. Aku juga. Baiklah, kalian bisa tunggu saja di sini. Turki, kau mau ikut naik? Bukan hanya mau ikut, tapi aku akan sampai di atas duluan. Jangan bermimpi. Tidak terlihat berbahaya. Tidak. Apa-apaan ini? Hah? Akhirnya aku menang. Tidak, Turki, tunggu dulu. Hah? Ini bukan tempat lihat pemandangan. Ini sarang. Tapi kira-kira burung macam apa yang telurnya sebesar ini? Aku rasa kita akan segera tahu. Kenapa mereka lama sekali? Obed, itu suara perutmu? Bukan, kukira itu berasal dari perutmu. Apa itu? Ini terlihat seperti... Tunggu dulu, jangan-jangan... Nano, tolong identifikasi burung ini ya. Ini adalah seekor pterodactyl. Ini spesies yang diyakini punah jutaan tahun yang lalu. Dinosaurus? Mansur, ada apa ini? Aku tidak tahu. Ya ampun, mereka memanggil induknya. Salim, kenapa batunya tiba-tiba bergerak? Ah!
Jangan panik. Kita terjebak di pulau penuh dinosaurus. Kita semua pasti panik. Jangan khawatir. Kita aman di sini. Nano, tolong alihkan perhatiannya. Hampir saja. Iya, sangat nyaris. Bagaimana sekarang? Aku rasa yang di bawah tadi itu bukan karnivor. Jadi tenang saja. Tunggu. Bagaimana kau tahu kalau mereka bukan karnivor? Aku punya ide. Kau pergi ke bawah sana. Jika memakanmu, kita harus tetap di sini. Obaid, kau jangan khawatir. Lihat yang mereka makan itu. Baiklah, sekarang kita kembali ke perahu dan pergi dari pulau ini. Ayo! Tinggal melewati pepohonan itu untuk ke pantainya. Lihat! Itu sangat mustahil. Tapi kami tadi... Lihat! Sudah Mansur dikejar T-Rex, kan? Apa yang terjadi? Ayo pergi, kakek. Ya, ide bagus. Sangat mengagumkan. Kalian tahu apa artinya? Artinya buku ini sama sekali tidak berguna. Ayo anak-anak,
Berhentilah kalian bermain-main. Kita cari ikan di pasar saja. Itu lebih aman. Komputer, komputer, tinjau sistem. Semua sistem berjalan lancar. Bagus. Dan sekarang ini kita butuh pilot penguji. Apa? Obaid, ayo masuk. Dengar aku? Ya, aku dengar. Sangat jelas. Komunikasi aman. Ini keren sekali. Pendorong? Iya, aman. Stabilisator? Aman. Parasut? Parasut? Komputer, keluarkan parasut! Komputer, ayo terbang! Komputer, hentikan! Komputer, ayo! Obaid, coba kau mulai ulang sistemnya! Komputer, mulai ulang! Ya, setidaknya kita tahu sistem kemudinya masih berfungsi. Daya tahan? Sudah aman. Sekarang kita siap untuk terbang. Cek, cek, cek. Pasukan elang ke pusat komando. Ini adalah elang satu. Kau dengar aku, pusat komando? Hai, halo Mansur. Halo semua. Pusat komando, biar ku ulangi. Ini adalah elang satu. Apa kau dengar aku, pusat komando? Pusat komando ke elang satu. Diizinkan terbang, Mansur. Komputer, mulai. Baiklah, hal terpenting adalah melihat bagaimana jetpack ini bekerja. Tapi harap ingat, ini masih dalam tahap uji coba. Jadi berhati-hatilah saat kita di atas nanti. Mengerti? Paham. Paham. Ayo kita tangkap penjahatnya. Hei penjahat, bersiaplah. Operasi mata elang dimulai. Pusat komando ke elang satu. Masuk elang satu. Sudah ada yang kau tangkap? Sebenarnya, kami di sini hanya untuk uji coba. Itu saja. Tidak ada lagi. Oh, kau tidak setuju untuk jadi pahlawan super? Tadi ku bilang ini cuma untuk uji coba.
Tidak mau selamatkan dunia. Kami ini hanya menguji jetpack kami. Sungguh, percayalah, itu saja. Jadi tidak penting walaupun kalian satu-satunya yang punya teknologi luar biasa yang bisa menangkap dan menyelamatkan dunia ini? Baik. Oke, oke. Kami ingin jadi pahlawan super dan menangkap penjahat. Memang apa salahnya? Ya, setidaknya kita ada di sini. Di atas awan. Benar-benar terbang. Oh. Huh? Tolong aku! Salim! Salim! Aku baik-baik saja. Komputer, mulai ulang. Ya, setidaknya kau selamatkan kucingnya. Sekarang ayo kita cari penjahat. Ini dia. Saatnya pasukan elang menyelamatkan. Itu tadi nyaris saja. Pasukan elang menyelamatkan. Apa? Tidak, videonya berhenti. Turunkan aku, lepaskan aku. Mau dilepas? Kau yakin? Bukan itu maksudku. Jangan khawatir, kau di tangan yang tepat. Ya ampun. Saat ini kelebihan beban. Lepaskan beban terlebih. Mansur! Komputer, mulai ulang. Hei, ada apa? Kenapa tidak berfungsi? Kenapa tidak berfungsi? Kenapa tidak berfungsi? Ayolah, hentikan. Lihat, apa kau kenal dia? Oh iya, aku tahu dia. Itu dia. Astaga, kau tahu artinya itu? Mereka menangkap penjahat. Tapi itu juga artinya, mereka menangkap penjahat asli. Saat ini kelebihan beban. Lepaskan beban berlebih. Itu aneh. Harusnya ranselnya mampu menahan beban sejumlah ini, kan? Penahan berat ideal dipulihkan. Wah, ranselnya berat sekali. Oke, aku tahu harus bagaimana. Kita telpon polisi. Apa? Bagaimana dengan identitas rahasia mereka? Ya, oke. Kau benar. Telepon polisi sekarang. Hey! Pusat komando ke pasukan elang. Segera ambil tas pencurinya. Tasnya? Tunggu! Tunggu! Kau lupa tasmu! Berhenti! Hei! Tunggu! Hei! Hey. Permisi, kau lupa dengan tasmu. Oh, benarkah? Aku bingung harus bilang apa. Terima kasih ya. Kau tidak perlu berterima kasih, Tuan. Kami hanya lakukan tugas. Elang satu ke pusat komando.
Kami sedang mengarah pulang. Elang tiga ke elang satu masuk. Elang tiga ke elang satu, iya masuk. Ada apa, Obaid? Sejujurnya, aku ini tidak yakin kalau aku ingin menjadi pahlawan super lagi. Kita tidak menangkap satupun penjahat. Dan pria pencuri itu bahkan tidak terlihat senang. Lupakan semua ini. Setidaknya kita sudah berusaha. Dengar kalian semua. Sebelum kalian mengambil keputusan, dengar dulu apa yang akan aku ceritakan. Oh, tidak. Kepalanya terlihat fantastis. Bagus sekali. Film ini pasti hebat. Sekarang, di mana pemeran figurannya? Di sana rupanya. Baguslah. Oke, kalian berempat masuk ke sana dan pakai kostum. Tolong cepatlah. Bagaimana dengan kostum kami? Kostum kalian di dalam sana. Oh, benda apa itu? Hah? Kalian tampak luar biasa. Oke, temui monster menyeramkan kita. Obaid, Salim, kami siap untuk kalian. Keren. Kalian tampak... Tidak, belum selesai. Aku butuh asisten. Hebat! Kau tampak hebat. Mereka tidak akan bisa mendengarmu. Sebenarnya, ini satu-satunya cara berkomunikasi dengan mereka. Tes 1, 2, kalian tampak hebat? Katakan bagaimana keadaan kalian di dalam sana. Kami baik-baik saja. Terima kasih. Sedikit gerah, tapi tidak apa-apa. Ubah suara di kostumnya membuat suara mereka terdengar seperti monster sungguhan. Keren sekali. Baik, semua kita mulai syutingnya. Oke, anak-anak, action! Waktunya monster beraksi. Ayo, mengaum. God, luar biasa. Wah, sulit dipercaya kita berperan dalam film. Sulit dipercaya aku menjadi bokong alien. Kalau kau mau, kita bisa bertukar. Tidak, ruangannya tidak cukup. Tidak, kita pasti bisa. Tidak, Obed, hentikan. Halo? Ada yang mendengar kami? Mikrofon kita tidak berfungsi. Gawat, ini tidak baik. Di adegan berikutnya, kau akan terus melawan monsternya. Oke? Tentu, kami siap. Luar biasa. Kau siap? Hey monster, masuklah. Kau siap? Obaid,
Salim, kalian mendengarku? Obe, Salim, kalian mendengarku? Gawat, aku rasa mereka terjatuh. Salim, Obed, Salim, Obed, kalian mendengarku? Cepat ambilkan mobilku, sekarang juga. Coba lepaskan kepalanya. Tersangkut, tidak bisa dilepaskan. Di mana kita berada? Aku tidak bisa melihat apapun. Ayo kita cari bantuan agar kita bisa keluar dari sini. Hah, ide yang bagus. Wah, lucu sekali. Salim, di depan kita ada kucing kecil. Serangga, aku muak dengan tempat ini. Serangga raksasa. Hah? Kawan, kau harus tenangkan dirimu. Oke, anak-anak, kita jemput monsternya. Tolong kami, tolong. Bisakah seseorang ada yang ingin menolong kami? Kabur, kabur, kabur. Ada monster luar angkasa. Mereka di sana. Obed, kita di mana? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat keluar sana. Ada yang bisa menolong kami? Kami! Mereka di sana. Kalian terlalu banyak. Kita tidak bisa terbang. Terbang, terbang. Kita terlalu berat. Aku tidak bisa mengendalikan. Kau dengar sesuatu? Tidak, tidak ada apa-apa. Ayo jalan. Hah? Apa yang terjadi? Kakiku tidak berada di atas tanah lagi. Lepaskan sabuk pengaman kalian dan ikat mereka cepat. Tunggu teman-teman. Tarik. Baiklah, kakiku sudah kembali menginjak tanah, Salim. Kakiku juga. Aku tidak tahu kita di mana, tapi ayo keluar dari sini. Tidak! Huh.
kenapa kita di sini? Itu cerita yang sangat lucu. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Semuanya luar biasa. Lihat semua orang ini dengan kamera bagusnya dan ponselnya. Aku yakin rekaman ini pasti viral. Kita tidak bisa membuat pemberitaan seperti ini. Jelas tidak bisa. Hey, akan kuberi kalian tiket ke penayangan perdananya. Akan kuberi kalian poster dan mainan juga. Apapun yang kalian mau, sebutkan saja. Tolong ambilkan air untukku. Menjadi monster dari emas membuatku haus. Keluarga unit sosial yang paling penting. Agar kalian memahami dan menghargai apa yang orang tua lakukan untuk kalian, kalian akan berada di posisi mereka. Dengan membawa anak ayam ini pulang, merawat dan menjaga mereka selama satu hari penuh. Yeay! Luar biasa! Lalu kalian bisa menulis laporan pengalaman ini. Beruntung sekali, kalian berdua tepat waktu untuk melihat telurnya menetas. Itu akan jadi pengalaman berkenalan yang unik. Oh. Hebat. Aku rasa tugasku ini tidak akan terlalu sulit. Wah, menjadi orang tua tidak mudah. Entahlah, tidak terlalu sulit bagiku. Dia mengikutiku kemana aku pergi. Coba lihat. Ini mudah sekali. Ini akan jadi tugas yang sangat menarik. Tetapi aku juga membuat sesuatu yang lebih menarik lagi di rumahku. Tolong kalian perhatikan ya, pistol sinar ini akan sangat berguna dalam memberantas kelaparan. Saat ku tembak butiran beras ini, maka ukurannya akan membesar menjadi 1000 kali lipat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Masalah yang ku alami sekarang ini hanya bidikannya. Tapi sudah ku perbaiki, seharusnya kini berfungsi dengan baik. Lihat ini. Gawat. Tadi kau bilang 1000 kali lipat ukuran aslinya. Sepertinya kau masih harus mengerjakan alatnya. Ayo cepat, kita bawa anak ayamnya pergi selagi masih sempat. Ayo cepat. Oh, tidak!
Ayo semuanya naik. Kali ini apalagi yang kalian lakukan? Bagaimana kalian tahu kami di sini? Bercanda, semua orang tahu. Kalian muncul di berita, masuk TV. Baiklah, aku tahu kita bisa memperbaikinya. Aku hanya perlu membalikkan efek pistol sinarnya, dan aku bisa kembalikan ukuran anak ayam seperti semula. Ide bagus jika kau bisa membidik dengan pistolnya. Bertahan! Berapa lama yang kau butuhkan sebelum bisa membalikkan efek pistol sinarnya? Tidak lama. Oh. Bagaimana kalau sekarang? Membalikkan efek pembesarnya. Memperbaiki mekanisme bidikannya. Mansur, ayo! Baiklah! Cepatlah, ayo mulai! Aku harus mengujinya dulu, Obaid. Masalah sains ini, kita tidak boleh menganggapnya remeh begitu saja. Setelah dipikir-pikir, lakukan saja, ayo! Hei, apa ini? Hah? Mungkin seharusnya kau mengujinya lagi. Tidak ingin menembak di kota lagi sampai aku perbaiki bidikannya ini. Kakek akan mengulur waktunya. Coba kau perbaiki sistem bidikannya. Waktu kita tidak banyak. Dia kembali. Mansur, cari tahu cara memperbaikinya. Atau anak ayam itu akan mengikuti kita selamanya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini hampir waktunya Karkur makan malam. Hah? Obaid, kau bawa hewan itu. Jangan bawa dia ke dalam mobil ini. Dia pasti ketakutan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia terus mengikutiku kemana-mana. Memang begitulah mereka. Jika kau yang pertama kali dilihat, mereka berpikir kau itulah ibunya. Jadi dia mengikutimu kemana-mana? Iya. Dia terus mengikutimu kemana-mana? Iya. Kenapa semua orang menanyakan itu terus padaku? Seperti anak ayam lain yang mengikuti kita seharian ini? Hah? Iya. Iya, seperti anak ayamku yang mengikuti kita seharian ini. Oh! Benar. Kita sudah tahu yang dia mau. Kita harus membawanya ke tanah kosong agar aku bisa menembaknya kembali ke ukuran normalnya. Jadi apa rencanamu? Ayo, kita pergi ke taman. Mansur, kau yakin ingin melakukan ini? Sebenarnya tidak. Aku yakin tidak ingin melakukan ini. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita, teman-teman. Ayam-ayam, kemarilah. Hei, lihat. Ini yang diinginkan anak ayam ini. Sedikit perhatian. Aku tidak sabar ingin melihat apa isi laporanmu. Laporanku? Aku rasa Pali tidak akan terkejut. Masuk!
Sama dan Hulut membantu memanggang kue untuk penggalangan dana. Apa kalian semua mau membantu juga? Kami ingin sekali membantu, Bu, tapi... Kami sibuk dengan urusan. Urusan. Iya. Kami sangat sibuk dengan banyak urusan. Sungguh? Aku hanya menonton TV saja. Wah, urusan macam apa itu, Salim? Urusan... Ya, contohnya... Urusan rahasia yang sangat penting. Urusan rahasia yang sangat penting? Benarkah? Mansur, kau tahu kalau kau tidak boleh menyimpan rahasia kepada ibu? Ya, mungkin kakek bisa bantu. Bagaimana kalau kue yang enak dapat 100 dirham? Apa bisa membuat urusan rahasia penting kalian jadi tidak begitu penting lagi? Oh, ya? Baiklah. Aku butuh 3 kue. Jadi, kalian bisa bagi kelompok. Hulut dan Sama, kalian buat kue kurma dan madu. Terki dan Salim, kalian bisa buat kue coklat. Lalu Mansur dan Obaid, kalian bisa buat kue bolu Victoria. Hooray! Memanggang kue itu sangatlah ilmiah. Ini adalah proses perubahan wujud bahan-bahannya dengan mengadon melalui proses katalis dan penerapan energi panas. Bukan. Memanggang kue itu soal membuat sesuatu yang super lezat. Iya, Obaid. Tapi sisi ilmiah yang membuatnya terasa lezat. Tidak, Mansur. Lapisan gulalah yang membuat kue itu lezat. Kurasa kita punya semua bahan-bahannya. Itu benar. Tidak akan butuh waktu lama membuat kue ini. Kita akan menang dengan mudah. Ya ampun, aku bahkan tidak mengerti apa semua ini. Salim, berhenti makan semuanya. Kenapa? Kita butuh semua itu. Ada lebih dari cukup? Ini menarik. Dikatakan kue bolu butuh keseimbangan struktur yang sempurna dan dibangun dari tepung, telur, pelembut, dari minyak, dan juga ditambah dengan gula. Ada struktur di dalam kue, seperti dinding, justru itu jadi tidak enak. Kurasa ditambah sedikit lagi. Ya, kurasa kau benar. Apa kau lihat coklatnya? Kita butuh itu. Tentu saja kita butuh coklat. Namanya saja kue coklat. Jangan bilang kalau kau yang makan. Mungkin. Hebat. Gara-gara kau, sekarang aku harus ke toko untuk beli lagi. Dengan mencampurkan mentega dan gulanya, membuat buih-buih yang memberi pengaruh pada campurannya, kuenya punya tekstur yang lembut di mulut. Kalau begitu, teruskan. Aku suka tekstur yang lembut. Kue ini pasti akan menjadi juara. Tidak diragukan lagi. Protein telurnya melapisi tiap buihnya, melindungi agar tidak rusak saat dipanaskan nanti. Bagaimana telurnya tahu cara melindungi buihnya? Apa telur itu istimewa? Mereka telur pahlawan super? Memang mereka telur-telur pahlawan super. Kalau benar, apa mereka itu punya jubah kecil mereka? Hei Salim, aku kembali. Aku sudah dapat coklatnya dan mana adonan kita? Di mangkuk? Bukan, maksudku sisanya.
Kau memakannya ya? Salim! Tadi aku lapar, dan aku hanya mau memastikan kalau kuenya enak. Kau tidak boleh makan adonan kue yang belum matang. Nanti kau bisa sakit. Kau tahu itu? Aku memang merasa agak mual. Bagus sekali. Jadi kau bisa menyingkir. Biar aku saja yang melakukannya. Lebih mudah tanpamu memakan semuanya. Kalau boleh bantu, menurutku kuenya sudah enak. Kalau kau yang membantuku, itu semuanya tidak berguna. Aku muak dengan urusan memanggang kue dan diatur-atur begini. Andai mereka semua pergi saja. Halo? Mansur? Obaid? Turki? Keluarlah! Ini tidak lucu, kalian di mana? Mansur? Obaid? Turki? Di mana mereka? Sama? Hulut? Tak ada seorang pun. Mereka semua hilang. Ada orang di sana? Oh, ada orang di sana? Siapapun? Siapapun? Mana orang-orang? Kemana semua? Mereka hilang. Ya, setidaknya tenang dan damai. Tak ada yang mengatur-aturku. Jangan temukan aku di sini. Jangan temukan aku di sini. Rasanya kau juga sepupuku. Syukurlah kalian semua tidak menghilang. Kukira aku tak akan bertemu kalian lagi. Apa yang sedang kau bicarakan? Kau sedang ada di ruang tamu, Salim, bukan di bulan. Rasanya seperti di bulan. Aku terbangun dan tidak ada siapapun. Di taman dan jalanan juga tidak. Lalu aku hanya duduk di taman sendirian. Dan muncul monster kue besar mengerikan. Kemudian dia mengejarku, berusaha memakanku dan melempariku dengan kue mangkuk. Sampai aku terjebak dan... Maksudmu monster kue yang seperti ini? Jadi, siapa yang menang? Siapa yang dapat dirhamnya? Turki, kau kenapa? Kau terlihat seperti monster kue! Masuk!
Selamat datang di pameran Sense Tahunan. Sense adalah ilmu dunia di sekitar kita mengenai cara kerja sesuatu dan landasan mengapa itu berfungsi. Sense membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Sense membuat manusia bisa ke bulan dan merancang ponsel kita. Bapak sudah tidak sabar melihat apa yang kalian ilmuwan muda punya hari ini. Tahun ini, dengan bangga Bapak umumkan bahwa pemenangnya akan dapat tur eksekutif ke Museum Sains dan hadiah uang tunai. Sekarang kita mulai penilaiannya. Dan semoga semua kalian beruntung. Aha, generator Van de Graaff kelihatannya aman. Silakan, Mufid. Jadi generator Van de Graaff ini bisa membangkitkan energi listrik statis yang sangat besar, lebih dari 1 juta volt. Itu benar, dengan arus yang sangat rendah. Lihat. Serbanmu langsung mengepak. Kerja bagus, Mufid. Halo, Torik. Kira-kira kau punya apa? Iya, Pak. Seperti yang bisa Bapak lihat, ini adalah model gunung berapi. Di dalam kawahnya ada gelas kimia berisi soda kue. Bapak bisa tuangkan cuka ini ke dalamnya. Lalu akan bereaksi terhadap soda kuenya. Nyam-nyam-nyam. Dan kami tambahkan soda kuenya dengan pewarna makanan merah agar terlihat seperti lava sungguhan begitu. Hebat, itu karya yang bagus. Terima kasih, anak-anak. Aha, Mansur. Kira-kira apa yang kau punya? Aku ingin memperkenalkan Nadir. Ayo, beri salam, Nadir. Halo. Ya, halo juga. Senang bertemu denganmu. Ceritakan lagi soal Nadir, Mansur. Robot ini bisa dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi yang kubuat sendiri di ponselku, Pak. Dia dirancang untuk banyak hal seperti membersihkan, mengangkat, memindahkan benda, bahkan juga tugas yang berbahaya yang tidak aman bagi manusia seperti kita, Pak. Luar biasa. Bisa demonstrasikan? Nadir, ambil bola itu. Ambil. Oh, bagus. Dan dia juga kuat. Lihat ini. Nadir, tekuk batang itu. Tekuk. Luar biasa, mengagumkan. Kita bisa ajak dia ke tim jujitsu sekolah. Kerja bagus, anak-anak. Sebelumnya, Bapak ingin terima kasih pada semua yang telah ikut di pameran Sains. Banyak sekali karya yang menarik. Dan pemenang tahun ini adalah... Mansur, Obaid, dan Salim dengan robot mereka. Teman-teman, coba lihat ini. Kalian siap? Tarek, apa yang kau lakukan? Hanya memandikan robotmu itu. Dia sedikit bau. Dia bertingkah aneh. Harus pendeknya korsleting. Evakuasi. Ayo kita keluar dari sini. Mansur, sudahlah. Aku harus menghentikan dia sebelum seluruh sekolah menjadi hancur. Mansur, kau tidak bisa hentikan dia sendirian. Benar, Obaid akan bantu. Aku mau keluar. Salim, kita ini satu tim. Sepertinya kita akan mati bersama. Terima kasih, kawan. Baiklah, ayo. Dia pergi kemana? Aku yakin kalau robot itu ke arah sini. Mustahil. Kita tak akan bisa melawan robot sekuat itu.
biarkan, jangan dilawan. Kita matikan saja dia. Keluarkan baterainya, atau ya semacam itu. Maksudmu kita harus mendekat ke robot raksasa, kejam dan mengerikan itu? Aku tahu, ikuti aku ayo. Ayo. Begini kawan-kawan, busa dari gunung berapi milik Tarik itu membuat robotnya menjadi korsleting, iya kan? Jadi, kalau kita basahi dia lagi, maka baterainya akan mati. Kita pel. Iya. Ayo beraksi. Aku rasa kita aman. Kita ingin mengalahkan robot raksasa penghancur yang liar dengan pel saja. Kurasa kita tidak aman. Kita lakukan penyergapan. Ide yang bagus, Salim. Kita pancing dia ke arah kita untuk memberikan serangan kejutan. Benar, tapi kita membutuhkan umpan. Menurut kalian apa yang bisa jadi umpan? Hah? Oh, tidak. Jangan aku. Ayolah. Kenapa aku harus buka mulutku? Ya kita lihat saja nanti. Hei, besi karatan! Tekuk. Tunggu, tidak, aku tidak mau ditekuk. Rasakan ini. Tekuk. Dia datang. Siap. Oh, tidak. Duduk, robot. Ayo duduk. Serang! Ayo ikut jika tidak ingin mati. Ya, kita berhasil. Lihat, huh? Dia kebingungan. Cepat, ayo berpencar. Ayo bergerak. Oh, kenapa kita merancangnya bergerak cepat? Itu dia. Salim, ayo pancing robotnya. Obaid, sini bantu aku. Tekuk. Aku harap rencanamu bisa berhasil, Mansur. Kuharap begitu. Oke, sekarang kita dorong. Tekuk. Itu listrik statis, aman untuk manusia, tapi mematikan untuk robot. Kurasa kita telah menghancurkan isi sekolah. Hei Tarik, kami butuh semen lagi. Ya, jika kalian memang sangat membutuhkannya, kenapa kalian tidak ambil saja sendiri? Mungkin biar kusuruh saja robotnya untuk mengambil. Jangan. Tidak apa-apa, biar kami saja. Siapa yang menyangka hukuman bisa menjadi seru? Benarkan, teman-teman?
kami tahu Anda suka pizza. Dan kami tahu Anda suka burger. Tapi kira-kira, apa yang lebih enak dari pizza dan burger? Tentu saja, pizza burger. Inilah dia, dua burger lezat dengan keju. Dan juga dikelilingi pizza pepperoni double. Dengan keju tambahan. Dan juga ditaburi keju tiger spesial. Satu gigitan saja, dan Anda semua tidak akan mau makan yang lain lagi. Selamanya. Kenapa tiba-tiba aku merasa... Aku juga. Bagaimana mengatakannya ya? Apa kata yang tepat? Lapar. Tiger Burger? Itu sudah pasti, Mansur. Ayo kita balapan ke sana. Tunggu dulu. Kita baru makan siang, kan? Aneh. Iya, bagaimana menjelaskannya ya? Kalau begitu, ayo. Teman-teman! Kita dapat anomali. Pizza burger itu membuatku tidak memperhatikan soal kesehatan. Kenapa tempat ini terasa sepi? Ada yang tidak beres. Di mana orang-orang? Mansur! Semua kan baik-baik saja. Begitu kita sampai di Tiger Burger. Itu Tiger Burger. Oh, teman-teman. Pasti ada jalan tembus ke sana. Apa para penjaga itu berlari ke arah kita? Itu mereka. Teman-teman, para penjaga itu mengejar kita. Bagaimana kalau kita berjalan? Mansur, kita harus pergi dari sini sekarang. Ayo. Mansur! Jangan khawatir, aku ini ahli hipnotis, jadi serahkan padaku. Mereka bukan orang yang kalian cari. Mereka bukan orang yang kalian cari. Kau yakin mereka mirip dengan yang kami cari? Tinggi, kurus, dan yang pendek? Mereka bukan orang yang sedang kalian cari. Benar, mereka yang kami cari. Lihat, aku punya fotonya di ponselku. Ya, itu benar mereka. Tidak. Tatap mataku dan dengarkan. Mereka bukanlah orang yang sedang kalian cari. Kenapa dia terus bilang begitu? Permisi. Sebenarnya kau sedang apa? Jangan khawatir. Dengarkan. Tatap mataku. Kalian mulai mengantuk. Sangat mengantuk. Tidurlah. Tatap mataku. Kau mulai mengantuk. Cepat, lewat sini. Oke, sekarang tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Ayo cepat. Cepat? Kalian dihipnotis oleh iklan Tiger Burger. Tiger Burger sebenarnya adalah makanan restoran cepat saji yang sangat jahat yang menarik para pelanggannya dengan cara menghipnotis mereka melewati iklan di mal-mal di seluruh dunia yang ada. Dan ngomong-ngomong, namaku adalah Ahmad. Aku adalah anggota grup rahasia ahli hipnotis peduli kesehatan yang bersumpah untuk melawan restoran besar membebaskan dari hipnotis jahatnya. Jadi maksudmu kau seorang ahli hipnotis?
Benar. Maaf ya, tapi menurutku kau ini masih baru dalam hal perhipnotisan. Kau benar. Kacamata ini dikirim dari markas pekan lalu untuk membantuku. Dan ini adalah bagian dari teknologi baru untuk melawan hipnotis jahat. Tapi sepertinya tidak berfungsi dengan baik jika dipegang olehku. Hah? Aku tidak tahu sebabnya. Bisa ada banyak kemungkinan. RAM-nya, sistem pengoperasiannya, perangkat lunaknya, atau sistem yang baru aku unduh, atau juga... Kapan terakhir kau isi dayanya? Yang benar saja. Sudah aku duga. Aku gagal di kesempatan pertama aku melawan Imperium Tiger Burger. Sekarang aku tidak akan bisa membantu orang-orang malang itu. Tunggu dulu. Sepertinya masih ada cukup daya di sini untuk sekali pakai lagi. Tapi apa kau tahu seberapa besar pengaruhnya untuk sekian banyak orang di luar sana? Lihatlah, intinya adalah kacamata ini menampilkan gambar ke retinamu. Benar kan? Benar. Aku kenal raut wajah itu. Dia mau melakukan sesuatu. Oh, tidak. Kemudian otakmu itu mengolah gambar itu dan mengenali kode yang melekat di lampu sinyalnya. Benar kan? Benar. Jadi sebenarnya kita tidak butuh kacamatanya. Tidak, tidak. Kau benar. Yang kita butuhkan adalah... cara untuk bisa menampilkan gambar yang sama ke arah retina. Tapi bagaimana menjalankan rencananya? Rencana? Rencana apa? Tidak mengerti rencananya. Dan kau? Dia membicarakan tentang sains. Aku tidak suka saat dia bicara sains. Nah, yang pertama kita butuh pengalihan. Apa kau mengerti maksudku? Kuharap dia tahu yang Mansur bicarakan. Oh. Aku harus memprogram formatnya supaya berfungsi dan harusnya lancar nanti. Oh ya ampun. Bolehkah aku minta perhatian kalian, tuan-tuan? Tatap mataku, tuan-tuan. Tatap. Kau, apa yang ku pakai? Aku suka ini. Terima kasih banyak kawan-kawanku. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Sekarang bagaimana denganmu?
Masih ada banyak mall di luar sana dan banyak Tiger Burger yang harus dikalahkan. Sepertinya aku akan datangi setiap mall, menghadapi mereka satu persatu, menolong orang-orang yang baik dan menjaga kesehatan mereka. Baiklah, untuk kalian sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Aku tahu kita menghabiskan uang untuk membeli unit pembeku baru dan ikan kualitas terbaik. Ini sepadan, bukankah begitu? Pembekunya! Ikannya! Panasnya! Ayo ke generator! Ayo ke generator! Ikannya! Tunggu! Jangan konyol, bau sekali! Tidak akan kuat! Ikannya! Halil? Halil, temanku! Aku masih bisa selamatkan ikannya. Tidak, temanku. Semuanya hilang. Biar aku keluarkan kau. Pakai parfum atau jual pada orang yang tidak bisa mencium bau. Sudah terlambat untuk ikannya. Tapi kita belum gagal. Aku punya ide yang hebat. Aku akan menghidupkan kembali karirku sebagai pemeran pengganti. Oh ya, habislah kita. Aku ahli dalam hal ini. Aku dulu pemeran pengganti yang hebat sekali. Orang lain membayar banyak uang untuk melihatku tampil. Dulu aku lompat pakai motor, lakukan adegan pertarungan, semua hal semacam itu. Ya, dulu. Lihat ini. Harus aku lihat. Aku juga ingin mulai berlatih menyelam dangkal. Aku mungkin mahir menyelam di kolam dangkal. Ini dia. Apa itu? Kolammu. Kolam? Itu gelas kecil. Ini kolam kecil. Kau bilang menyelam di kolam dangkal. Kolam kecil? Aku bilang kolam dangkal. Dan aku hanya berpikir seolah berlatih melakukannya. Kau payah sekali. Bagaimana aku bisa melompat ke dalamnya? Dari ratusan meter di atas? Ya, kau bisa. Apa? Kau bisa melompat ke dalamnya dari ratusan meter di atas. Apa? Tanpa menumpahkan setetes pun. Apa? Dengar, kolam dangkal segelas air. Siapa peduli? Promotornya sangat terkesan. Dia bilang dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tentu saja belum, karena ini mustahil dilakukan. Tidak ada yang mustahil. Hah?
Itu nama pertunjukannya. Sponsor menyukainya. Sponsor? Mereka pikir itu pasti laku keras. Penonton? Sekali lagi? Banyak penonton. Tetap saja itu mustahil. Aku juga sudah mencari solusinya. Tunjukkan padaku. Hebat! Itu keren sekali. Kau akan menyebutnya apa? Akan kusebut ini remjet. Ini bisa digunakan untuk menahan jatuh dari ketinggian berapapun. Itulah fungsinya remjet, teman-teman. Begitu alat ini selesai dari fase pengujian. Ambilkan alat yang hebat itu. Aku? Benar, karena kau yang menyeretku dalam masalah ini. Tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak bilang begitu. Kau hanya perlu... Serius, tidak mau. Okay, tapi... Sama sekali tidak. Ayolah. Akan kupinjam. Tanpa bilang-bilang. Pemberat pergelangan tangan ini bagus. Aku bisa merasakannya berfungsi. Dapat. Sudah aku bilang kita pasti bisa. Jadi pakai ini, lalu kau siap tampil. Bersedia. Siap melakukan ini. Momen penting. Aku pasti bisa lakukan tantangan ini. Maafkan aku. Apa katamu? Karena meminjam peralatan terbangmu. Ada yang tahu apa yang dia bicarakan? Gawai terbang ada di tanganmu. Aku meminjamnya. Oh, maksudmu ini? Iya. Apa? Tunggu. Kau memakainya? Lalu, apa yang dia pakai? Oh, maaf memberitahumu, tapi kurasa kau keliru antara pemberat tangan dan kakiku dengan penemuan terbang Mansur. Aku menaruhnya di sana, lalu tiba-tiba menghilang. Itu pemberat? Tunggu! Jangan melompat! Temanku! Aku tidak menumpahkan setetes pun. Temanku. Yeay!
Halil, teman baikku, aku kembali. Hebat, senang mendengarnya. Dua pertunjukan lagi, besok di siang hari. Mansur, tolong simpan alat pancingnya. Siap, Kapten. Tarki, Salim, gulung talinya. Siap, Kapten. Di mana Obaid? Cuma kita yang bekerja. Tunggu. Hah? Oh, coba lihat ini. Ini penawaran bagus. Kita beli sekarung kacang gratis satu. Obaid, kita semua akan pergi memancing. Memangnya untuk apa semua kacang ini? Oh, kau tidak tahu. Mungkin akan berguna. Tidak apa-apa, Obaid. Ayo, anak-anak, bawa tas-tas itu. Sisi kanan, 3 derajat. Tempat memancing terbaik terletak di sana, di Laut Opal. Laut Opal? Aku belum pernah mendengarnya. Laut Opal dipenuhi dengan misteri. Konon ada pulau terbengkalai penuh monster raksasa. Pulau itu banyak sekali makhluk raksasa. Tapi yang ku tahu cerita itu cuma dongeng, kan? Iya, tempat itu tidak ada, kan? Tidak ada? Kenapa kau merasa begitu yakin, Salim? Apa Paman sudah pernah ke sana? Paman lebih suka menghindari monster raksasa itu, Obaid. Salim, dia benar. Itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Tapi Laut Opal dipenuhi ikan raksasa. Sangat cocok untuk memancing. Ayo, kita tangkap ikan itu. Hei, ayo tangkap ikannya. Waspadalah, ikan. Kami datang. Awan hujan. Aneh sekali. Tiba-tiba cuacanya dingin. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Simpan alat pancingnya, anak-anak, sampai kabutnya hilang. Lalu kita lanjutkan. Aku akan mencoba apakah kita bisa melewati kabut ini. Kakek, ada masalah apa? Tidak yakin. Coba lihat kompas. Ini aneh. Gawat. Sepertinya radionya juga mati. Ya, itu dia. Sekarang sedang ada badai listrik. Itu bisa terjadi dalam kabut. Itu awan yang melayang rendah. Dan petirnya mematikan semua alat elektronik kita. Itu benar. Tenang saja, anak-anak. Kita akan segera melewatinya. Badainya tidak akan lama. Syukurlah kita sampai di pantai ini. Situasinya bisa saja lebih buruk. Itu benar. Lebih baik daripada bebatuan. Ayo, kita periksa kerusakannya. Kemudinya bengkok. Kita harus perbaiki. Bisakah kita perbaiki? Tentu. Kakek punya alat, tapi butuh waktu. Hei, bagaimana kalau kita menangkap ikan untuk makan siang? Untuk sementara, kakek akan perbaiki ini. Ide yang bagus. Mansur, bantu kakek dengan peralatannya. Baiklah, kita lihat. Aku lapar. Semoga kita menangkap sesuatu. Dapat!
aku butuh bantuan. Ikannya besar sekali. Wah, besar sekali. Aku belum pernah lihat ikan sebesar itu. Aku tidak bisa menahannya. Seperti dongeng kakekmu. Apa? Pulau makhluk raksasa. Kita di pulau itu. Tapi itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Benar kan? Obaid benar. Kita harus segera sembunyi. Kakek! Kakek! Awas! Ayo! Pergilah! Serangan langsung! Cepat! Sekali lagi! Dorong! Sekarang kita aman. Mungkin tidak. Apa yang dimakan hewan-hewan di tempat ini? Aku tidak peduli. Selama bukan kita, aku tidak peduli. Kita harus turun sekarang. Tampaknya serangga itu hanya makanan pembuka ya? Tampaknya kita makanan utamanya. Sudah kuduga. Tunggu dulu. Sepertinya dia ramah. Mansur, kita harus apa? Ayo, ini aman. Lihat saja. Menjauhlah dariku. Kakek. Mansur. Aku rasa yang besar itu adalah ayahnya si kecil. Kita harus menghentikannya atau kapal ini akan hancur. Aku punya kacang. Kudengar monyet suka kacang, kan? Turun. Turun sekarang. Tolong pulang. Kurasa itu berhasil, Mansur. Pegangan anak-anak. Awas! Apa semua penghuni pulau ini ingin menyantap kita ya? Kita harus menolong Junior. Cepat, ambilkan alat pancing. Mansur, tidak ada waktu untuk memancing. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu. Sekarang! Heh, kita mungkin tidak menangkap ikan, tapi kita menangkap burung raksasa. Bisakah kita pulang sekarang sebelum kepiting raksasa menyerang kita? Ayo kita pulang. Kita tidak bisa pergi dari sini karena kemudinya rusak. Dan lebih buruknya, palunya hilang di atas gunung. Kita coba ini, kakek. Ini tidak cukup kuat. Sekarang apa?
pulang, anak-anak. Waktunya pulang. Tunggu sebentar. Obaid, tolong ambil kacangnya. Sampai jumpa! Kakek, lihat. Itu kabutnya. Kita harus segera kembali ke kabutnya untuk pulang. Benar. Ambillah alat pancing kalian. Kita kembali ke tempat di mana ikan yang bisa kita makan. Jangan lupa, itu yang penting. Pastikan kalian terus membuka mata. Itu dia di sana. Lihat di sana. Lihat itu. Jangan lagi. Apa itu rusak? Iya, maaf. Tetapi itu pengalaman yang luar biasa. Rasanya seperti nyata. Aku tahu, tapi kukira aku sudah perbaiki kerusakannya. Sistem permainan ini akan dirilis beberapa minggu lagi. Satu masalah kecil bisa menghambatku berminggu-minggu. Aku tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Sayangnya, aku tidak membawa peralatanku untuk memeriksanya. Aku mungkin bisa bantu. Ayo, Nano. Sekarang aku minta tolong lakukan pemindahan sistem penuh. Sistemnya tidak diatur untuk 6 pemain. 6 katamu? Kalian hanya berempat. 6 pemain ada di gamenya. 2 pemain masih bermain dalam gamenya. Platform permainan baruku yang revolusioner dan luar biasa. Diretas. Cepat, di mana mereka? Level 8 itu adalah level hutan. Level hutan? Tapi itu sangat dirahasiakan. Yang itu dirahasiakan. Lalu siapa yang... Ini pasti ulah Samir dan Munir. Mereka pencuri dan peretas terkenal. Ini pasti mereka. Jika mereka temukan kode pintu belakangnya, mereka akan mencuri semuanya. Aku harus hentikan mereka sebelum terlalu dekat. Aku menaruhnya di level hutan. Sebaiknya kau masuk sekarang. Hentikan mereka. Aku pengembang yang hebat, tapi keahlian bermainku tidak sebagus kalian. Aku butuh bantuan kalian. Sistem permainan ini cukup bagus. Ya, benar. Pasti hebat saat kita luncurkan di forum daring kita. Aku yakin pasti banyak yang memakainya. Ya, itu benar. Kebetulan sekali Mahmud meninggalkan pintu belakang dalam kode kita beruntung. Pasti dia pikir tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Ya, kita hanya perlu masuk pintu merah yang melayang di sana. Dan informasinya jadi milik kita. Mudah sekali, kan? Tidak, kalau kami bisa ke sana duluan.
kita ketahuan. Itu bagus. Tadinya aku khawatir ini terlalu mudah. Ayo main. Sampai nanti. Mereka berada jauh di depan. Mereka terlalu cepat. Tidak mungkin kami bisa menangkap mereka tepat waktu. Aku takut itu akan terjadi. Jadi aku unduh permainan lain juga. Aku harus mencampurnya dengan game ini. Ini akan menghambat mereka. Lihat, di sana. Ayo, cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aktifkan fasilitas mengelak. Yang benar saja. Ayo cepat pergi. Aku harus masuk untuk membantu. Ini alat permainan yang unik. Gerakanmu di dalamnya hanya dibatasi imajinasimu. Jadi gunakan saja imajinasimu. Pastinya. Itu yang mahir aku lakukan. Teman-teman, kalian harus pakai imajinasi kalian. Hei teman-teman, di mana Obai? Itu namanya menggunakan imajinasimu. Terbang seperti angin. Gawat, ini bisa berlangsung lama. Cara menghentikan mereka hanya dengan mengeluarkan mereka dari sistem. Itu artinya mematikan server keamanan di mall secara manual. Itu benar. Kau ikut denganku dan kalian berdua berusaha untuk kalahkan mereka mencapai pintu yang warna merah itu. Jika bisa, yang kalian lakukan hanya perlu menekan bel di samping pintunya itu. Dan pintu belakangnya akan terhapus. Mereka pun akan terkunci dari sistemnya. Apa? Tapi, semoga berhasil. Ayo cepat! Hei! Maaf, kami buru-buru! Kembali kalian! Ini gawat! Di sebelah sana! Tunggu! Farid, pada komando! Aku sedang mengejar dua anak yang ingin mencuri! Aku butuh bantuan! Cepat! Cepat! Aja dikejar dinosaurus. Aku muak sekali. Benar, kita harus lari. Ayo cepat. Pijakannya habis. Tapi lihat, kita hanya perlu melompat. Tidak, kau hanya perlu bayangkan dirimu melakukannya. Itu pasti berhasil. Jangan khawatir. Oh, Salim. Oh. Hei, berhenti kalian. Berhenti, hei. Lihat, di sana. Kurasa aku harus melompat. Oh,
aku berhasil. Hah? Kita dikalahkan dengan anak kecil. Bagaimana kita akan tampil di sirkuit permainan lagi? Itulah yang mau kami bilang pada kalian. Permainan berakhir. Jadi ternyata tidak ada masalah dalam sistem permainanmu ya. Aku tidak sabar menunggu itu rilis. Terima kasih banyak sudah membantu mengujinya, teman-teman. Kalianlah yang pertama mendapatkan ini saat itu dirilis. Dan aku sedang membuat permainan baru yang pasti kalian suka. Namanya Taman Dinosaurus yang Luas. Oh, tidak.